yang saya hormati dan saya banggakan para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama dan para habaib. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi ta'zim ikhtiraul kami kepada para beliau. Yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda provinsi maupun kabupaten, khususnya bapak gubernur atau yang mewakili, bapak pangdam, bapak kapolda atau yang mewakili, bapak bupati, bapak dandim, bapak kapolres atau yang mewakili, bapak-bapak dan instansi pemerintahan sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan, dan yang saya hormati panitia penyelenggara dalam rangka memperingati hari lahirnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dari memperingati sekolahnya Sayyidi Syekh Sultan Al-Awliya Wal-Arifin Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasan dan mengkhali Yayi Taha Al-Ustani dan mengkhali tidak terlepas dari ibunda atau ibunyai Yayi Taha Al-Ustani. Dan yang saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Dandramin, Pak Camat, Bapak-bapak dari Kepala Desa, panitia penyelenggara dalam rangka peringatan tersebut, hadirin wal hadirat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah mausufun bi kulli kamalin munazzahun an kulli nafsin laisa kamitslihi syai'un wa huwa jami'ul kamal ghaniyun amman siwa. Wassalatu wassalamu ala as-sayyid al-kamil bil fadail الذي خصصته في الآذان بصاحب جامع صفات الكمالية منفردي في خلقه وخلوقه بأشرف الخصوصية الحبيب العالي القدر العظيم الجاه ولم يحلق الخلاق خلقا مثله لا قبله ولا بعده أفضل منه wa akram manzilatahu inda hadrati sultanil mamlakatil ahadiyah wa ja'altahu wasitatil uzma li ahli la ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah an-nabi tahir mubtahid daris salam fi maq'ati sidkin inda malikin muqtadir sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi amma ba'du. Peringatan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian syukur kita kepada baginda Nabi atau terima kasih kita kepada baginda Nabi bukan suatu berlebihan. Karena kelebihan yang diberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala
kita ini tidak ada apa-apanya. Dengan bukti Allah Ta'ala telah memberikan namanya Ra'ufun Rahimun Azizun diberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'uf. Itulah. Kita terima kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebab beliau kita beriman wal Islam. Kita mengerti makna la ilaha illallah, sehingga kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita iman apa yang diperintahkan untuk beriman, dan kita mengerti Al-Qur'an, mengerti dalamnya Al-Qur'an, mengerti isinya Al-Qur'an, tidak terlepas daripada sunnah-sunnahnya. Dan kita bisa mengerti, bisa memisahkan bainal haq wal batil. Kita bisa memisahkan mana yang halal dan mana yang haram. Dan kita mengetahui akhlak yang mahmudah dan akhlak yang sayyiah. Dan kita mengerti taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada kedua orang tua, taat kepada guru-gurunya, taat kepada wa ulil amri minkum, sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mengerti mengantar kasih sayang di antara sesama kita, karena kita kenal dan kita beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, sejauh mana kita sebetulnya terima kasih kepada beliau? Man lam yashkurinnas lam yashkurillah. Orang yang mengerti terima kasih kepada manusia sama halnya mengerti terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dalam peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memotong kambing 1000, jangankan 100, kerbau 1000, sapi 1000, dikira sudah sah. Belum apa-apa, belum ada apa-apanya. Kotoran kuku saja masih besar, kotoran kuku. Mampukah kita membawa terima kasih kepada baginda Nabi menjadi teman kehidupan sehari-hari? Seandainya ada yang bertanya, Habib, ini kan bukan bulan Maulud, kenapa masih peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam terus? Kita adakan di mana-mana dengan adanya peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebetulnya jawab pertanyaan ini sangat ringan dan mudah kita jawabnya. Apa jawabnya? Indonesia mempunyai kemerdekaan hari proklamasi 17 Agustus. Apakah setelah pengibaran sangsaka merah putih pada 17 Agustus berhenti, tidak ada pengibaran sangsaka merah putih kembali? Atau tidak? Hari Senin kita kibarkan, hari-hari tertentu kita kibarkan, upacara-upacara tetap kita kibarkan, hari-hari tertentu, hari-hari nasional 10 November kita kibarkan, dan sebagainya. Mengapa kita selalu kibarkan, kita kibarkan? Nah, kalau perlu kita adakan kirap. Kita ini sudah banyak yang lupa.
kepada perjuangan-perjuangan ulama-ulama yang ikut andil besar tegaknya kembali sangsaka merah putih. Sejauh mana kita-kita ini mempunyai kontribusi dalam menegakkan sangsaka merah putih? Sudah sejauh mana? Tinggal mengucapkan terima kasih kepada para beliau-beliau yang ikut andil besar. Itu pun seandainya kita bisa memotong kambing 1000 untuk jasa-jasa para beliau, belum apa-apa. Apalagi kepada baginda Nabi SAW. Kita ingatkan, kita tingkatkan. Dengan apa? Pengibaran sangsaka merah putih. Supaya apa? Itu tidak tegak sendiri. Berapa ulama yang ikut andil besar? Indonesia merdeka berdarah. Bukan Indonesia merdeka berhadiah. Untung kalian tidak jumpai. Terkadang lihat bendera saja tiangnya sudah begini. Berhenti sejenak, betulkan, karena itu di dalam merah putih ada harga diri bangsa, jati diri bangsa, kehormatan bangsa. Bukan sekadar secarik merah putih, secarik kain dengan tiangnya. Kalau kita mengerti di dalamnya terkandung kehormatan bangsa, kita akan berhenti sejenak karena ada kandungan kehormatan bangsa. Pengertian ini sejauh mana? Dan juga ketika kita tadi mengalunkan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Ya, yang saya tanyakan, apakah ucapan di dalam yang ada di dalam lagu kebangsaan? Nah, ini saya mengkhawatirkan. Saya belokkan sedikit untuk jawaban Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya untuk jawaban. Kenapa Habib kok bukan maulud saja, kan sebetulnya sudah selesai. Masih ada maulud, maulud, maulud. Ya apakah menyebarkan sangsaka merah putih menunggu hanya 17 Agustus saja? Atau tidak? Nah kita kembali. Coba. Sebagian kita-kita ini kurang memahami peninggalan-peninggalan sejarah. Kiranya nasionalisme kita yang tinggi tidak mengerti sejarah, tidak mungkin. Karena orang yang mempunyai nasionalisme yang tinggi adalah orang yang mengerti sejarah. Dan dituntut konsekuensinya. Contohnya ketika tadi kita mengalunkan lagu Indonesia tanah airku, dalam lagu atau dalam seremonial. Ngambang. Oh, jadi pengakuan Indonesia tanah air itu ketika kita melakukan lagu kebangsaan. Setelah itu wassalam. Apakah ketika mengucapkan Indonesia tanah airku tidak mengandung ikrar di dalam lagu kebangsaan? Apakah hanya basa-basi Indonesia tanah airku? Jawab. Ucapan dalam lagu Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tertuntut kita semuanya tanggung jawab keberadaan, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Semua adalah di pundak kalian dan di pundak kita semuanya. Karena kami sudah berikrar Indonesia tanah melempem kalian. Indonesia tanah yang keras, Indonesia tanah. Ucap gitu saja kok melempem. Nah itulah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Kalau kita mempunyai tanggung jawab yang luar biasa, jawaban apa tadi? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Nah, kita kembali kepada satu ayat. Allah Ta'ala menjadikan su'uban qabail ta'arufu. Allah Ta'ala menciptakan suku bangsa. Sejauh mana kita mengenal? Apakah yang dinamakan mengenal itu hanya rupa kulit atau hidung atau mata? Oh, kalau hidung mancung pasti turunan Eropa, kalau enggak turunan Arab. Kalau sipit mungkin turunan Cina atau Jepang. Apa sipitas itu lita'arafu? La. Lita'arafu, kita mengenal hak-hak asasi manusia yang diberikan kepada setiap bangsa yang ada di dunia ini. Kita saling menghargai, saling menghormati. Lebih-lebih kita bangsa Indonesia. Bangsa yang besar, mempunyai sejarah yang luar biasa. Ulama-ulanya ulama pun di Indonesia ini, kalau kita melihat malu. Malu benar. Mau percaya atau tidak, terserah. Kembali kepada maulid Nabi. Ini buahnya saja kita ambil. Apa diantaranya? Di Baghdad itu ada kuburan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu. Sultan al-Awliya Qutbil Ghath di zaman. Yang kedua, sekitar 1000 km dari Baghdad, di situ makamnya Syed Ahmad Ar-Rifa'i. Masih di Baghdad. Lain dari itu juga ada makamnya Imamun al-Hanafi. Tiga orang ini non-stop yang bersiarah. Itu satu contoh. Di Tonto ada makamnya Syed Ahmad Al-Badawi yang tidak terlepas orang ziarah, apalagi kalau hall puluhan ribu yang hadir. Di Mesir Sayyidina Hussein, walaupun kepalanya. Hababah Zainab binti Imam Ali bin Abi Thalib. Hababah Ruqayyah binti Imam Ali bin Abi Thalib. Hababah Nafisah binti Hasan bin Zaid bin Hasan Sibti. Ar-Rabi'atul Adawiyah yang ziarah luar biasa. Sampai sekarang menanggung 30.000 mahasiswa yang menjamin kuburan. Makom Sayyidina Hasan, makom Sayyidina Hussein, pendapatannya bisa mengangkat mahasiswa. Oh, terlalu jauh kita menceritakan beliau. Cukup Indonesia. Lihat Maulana Hasanuddin Al-Bantani. Di depannya sudah bisa membangun marketing. Penjualan luar biasa. Karena apa? Tamunya setiap hari puluhan bis. Kita tarik ke Habib Hussein luar batang alai terus. Marketing ke lingkungannya. Market. Kita tarik ke Maulana Syarif Hidayatullah. Sebelah muslim, sebelah non-muslim. Yang muslim dengan kebebasannya. Ada zikirnya yang panjang, zikirnya yang pendek, ada zikirnya yang ngebut. Macam-macam. Kok mampu beliau mempersatukan umat? Yang sebelah non-muslim. Pakai menyan yang besar sampai yang kecil. Dari dupa. Dari lilin yang pendek sampai yang panjang. Beliau mampu mempersatukan umat ini. Lalu kita bisa mempersatukan apa? Nah, kita bisa mempersatukan apa? Bangsa lain sudah maju.
bisa membuat tank, bisa membuat persenjataan yang luar biasa, pertanian yang luar biasa, ekonomi dipegang mereka, dolar dipegang mereka, dan lain sebagainya. Kita masih ribut. Apa diantaranya? Tahlil, talqin, maulud, manaqib, jadi bahas terus tidak ada habisnya. Nanti kalau kita noblos, belum sebentar lagi ini, si A noblos B, si B noblos ini terus, antar tokoh dengan tokoh, ulama dengan ulama, oknumnya tidak saling mengenal. Masih apa? Mendiamkan di antara satu sama yang lain. Apakah begitu produksi kita? Kapan kita akan menjadi pemersatu umat? Kapan kita akan menjadi pemersatu bangsa? Malu dengan Wali Sembilan. Di zamannya yang masih serba terbatas dan lain sebagainya, mampu bersatukan umat Maulana Syarif Hidayatullah. Belum wali-wali yang lain dari mulai Demak, Kalijogo, Tuban, sampai Gresik. Semuanya ramai. Saya malu kepada para beliau ketika kita ditanya, Beb, apa sih istimewanya ziarah Wali Sembilan? Ya, istimewanya malu gak untuk saya. Karena apa? Karena di dalam kubur beliau sudah mati sekian ratus tahun, masih bisa mempersatukan umat, masih bisa membuat ekonomi untuk kesejahteraan umat. Kita sudah bikin apa? Kita bikin pesantren, sudahkah kita bikin mesin ekonominya? Ekonominya dihidupkan dahulu, pertaniannya dihidupkan dahulu, sehingga roda berputar untuk menunjang apa? Kesejahteraan pesantren maupun madrasah-madrasah. Sudah sejauh mana kita menjadi ekonom? Dikira Wali Sembilan datang ke sini itu muter tasbih pakai jubah begitu saja. Lah, beliau ahli ekonom. Lah, dikira apa? Itu satu contoh. Dan bagaimana bagi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah sampai membuat piagam Madinah. Padahal kaum Yahudi dikumpulkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diberi hak masing-masing. Kaum-kaum yang hidupnya di pegunungan yang luar biasa, suku-suku itu dilindungi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Nah, coba. Kita mau mengatakan toleran, nanti di kuping, di telinga kita gatel. Penanggapannya lain kalau istilah toleran itu. Padahal itu sudah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Wali Sembilan, di zaman Brawijaya, telah mengangkat Al-Malik Ibrahim menjadi Menteri Pertanian dan Menteri Irigasi. Dan Menteri Keuangannya siapa? Maulana Ibrahim Asmoroqodi, ayah Kanjeng Sunan Ampel. Yang diangkat agamanya beda, yang mengangkat agamanya beda. Kok bisa bersatu? Kita sudah mempunyai contoh yang luar biasa. Itu pewaris-pewaris baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malu sebetulnya. Sekali lagi, di dalam kubur masih bisa menciptakan ekonomi kerakyatan. Lingkungannya makmur, luar biasa. Wali Sembilan, itu contoh. Jangan kita cinta baginda Nabi terlalu tinggi. Nih umatnya saja sudah begitu hebatnya. Di dalam kubur pun masih bisa memberi nafkah kepada yang hidup. Maka dari itu, perlunya dengan adanya hall diperingati, memperingati tokoh-tokoh al-ulama, supaya apa? Kita tidak melupakan sejarah. Itu diantaranya. Kalau kita ini sudah lupa kepada ulama-ulama kita dengan tidak adanya hal, kapan kita akan mengerti dan kita bisa menyampaikan kepada regenerasi? Indonesia ini kaya ulama, kaya waliullah, kaya habaib. Mungkin kalau kita lihat dari mulai Banten, tidak usah ke Sumatera dulu, Banten, per satu kilo pesisir tidak terlepas
mutiara-mutiara terpendam minal habaib au anbah. Jadi Pulau Jawa ini banyak dipagari oleh siapa? Para waliullah. Sampai ke Jawa Timur, belum Sumatera, belum Kalimantan. Nah, sejarahnya kemana? Maka sekali lagi perlunya adanya hall untuk jadikan kita semuanya di dalam amal ma'ruf nahi mungkar, dan di dalam membangun ekonomi, dan di dalam membangun yang lainnya. Maaf kalau saya kritik, kita senang mendengarkan Allahu Akbar, betul? Betul? Betul kan? Ya memang benar, Allah Allahu Akbar memang. Lalu kegiatannya apa? Anda merasa besar dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Hah? Besar kan? Allahu Akbar. Lalu Anda ikut besar begitu. Hah? Tidak ada apa-apanya. Kalau Anda mengerti Allah Ta'ala yang maha besar, lalu Anda mau tawadhu atau tidak? Atau hanya gembar-gembor saja Allahu Akbar, tapi tidak merubah akhlaknya, budi pekertinya. Itu satu contoh. Ayo kita bangun Allahu Akbar, bangun marketing. Allahu Akbar, bangun rumah sakit. Allahu Akbar, bangun pertokoan. Allahu Akbar, bangun pabrik-pabrik dan luar biasa untuk kesejahteraan umat Islam khususnya, dan untuk bangsa Indonesia. Allahu Akbar. Allah. Baru di sini. Allahu Akbar, kitanya malah mundur. Allah Ta'ala memang benar, Allah Akbar maha besar. Kitanya yang kita tanya, sudah bangun apa? Hah? Maaf saja, dikritik. Zaman semakin ke depan, jangan dikira umat Islam enteng, dalam khususnya dalam dunia pertanian, dalam dunia masalah urusan ekonomi. Generasi kita mampu untuk menjadi generasi penerus atau tidak? Ini tugas kita semuanya. Contoh sudah banyak. Maka dari itu sangat perlu sekali, sekali lagi peringatan haul, peringatan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita menjadi umat selalu bercermin kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, ada satu istimewa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Di dalam kitab Mukasyafatil Qulub cetakan lama halaman 64. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membacakan selawat kepadaku satu kali, maka selawat itu dijadikan suhuban, mega yang, atau awan yang sangat putih jernih, diambilkan bahru min rahmatillah. Itu pertama. Dan bila embun apa, bila awan itu meneteskan ke bumi ini, akan menjadi emas. Apabila di gunung, akan menjadi perak. Apabila jatuh tetesan itu kepada orang yang belum beriman, akan beriman. Kalau kita terangkan lebih jauh, tanah yang gundul yang gersang, apabila sekitarnya min ahli selawat, tanah itu akan menjadi emas, subur, makmur. Bila mana kita ini membaca selawat di pegunungan, biasanya gunung itu erupsi. Insya Allah gunung itu tidak akan erupsi. Karena apa? Dingin karena selawat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya. Nah, sejauh mana kita mengetahui emas dan perak yang jatuh di bumi ini? Apakah kita-kita ini tidak menjadi bagian
yang disabdakan oleh baginda Nabi menjadi emas-emas itu juga. Tidak ingin menjadi emas-emas. Intelektual kita, ilmuwan kita bisa menyuburkan, menyebab menyuburkan tanah ini menjadi tanah yang loh, dan kita menjadi contoh-contoh suri tolada. Kalau kita melihat orang main ahli salawat berlebih daripada emas berjalan, nah itulah diantaranya. Gunung saja akan reda dari erupsinya karena apa? Turunnya rahmatnya Allah Ta'ala yang bagikan perak itu diturunkan kepada jabal itu tersebut. Maka dengan adanya maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah selawat kita selalu dengungkan dengan hadis tadi, balak tidak akan turun lagi. Balak tidak akan turun lagi. Karena apa? Barakatus salah ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, saya yakin Rasulullah tidak tega apabila umatnya terkena bala. Satu contoh, ketika Rasulullah menghadapi sakaratul maut, dari rasa pedihnya yang luar biasa, beliau minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, sesakit apapun dalam sakaratul maut yang akan terjadi pada umatku, cukup aku tanggung untuk saya sendiri asal tidak jatuh kepada umatku. Ini kasih sayang baginda Nabi SAW kepada. Mampukah kita menjadi pewaris-pewaris yang demikian itu walaupun tidak harus menanggung sakaratul maut? Ini tugas kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dengan sering kita membaca selawat, kita akan tambah mahabbahnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahabbah adalah peranan penting yang luar biasa. Sampai disebutin qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu satu. Rasulullah mendapat mandat dengan kalimahnya, kalimah mufrad. Pertamanya, kul in kuntum tuhibbunallah. Bila kalian benar mencintai aku, yakni Allah. Rasulullah punya mandat. Katakanlah kepada umatmu, ya Muhammad, fattabi'uni. Mufrad kalimahnya ini. Ikutilah aku. Kuncinya di sini. Ingin kenal kepada Allah, ikut baginda Nabi. Ingin tahu dalamnya Quran, ikut kepada baginda Nabi SAW. Ingin tahu luasnya ilmu, apa itu universalan, apa yang ada di dalam dohma Al-Quran, ikut baginda Nabi SAW. Dan ketika ayat ini turun, sahabat bertanya, atakuna mu'minan shadiqan ya Rasulullah, sejauh mana kita dikategorikan orang yang beriman sebenarnya? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahbabta Allah, selagi kamu mencintai kepada Allah. Selanjutnya ya Rasulullah, mencintai kepada para rasulnya. Selanjutnya ya Rasulullah, mengikuti sunnah dan tarekatnya. Orang kalau mahabbah benar, mahabbah benar kepada siapapun, cenderung akan menutupi kekurangannya. Suami kalau cinta benar kepada istrinya, tidak akan membuka aibnya istrinya, walaupun kenyataannya demikian. Sang istri pun tidak akan membuka aibnya suaminya. Karena apa? Itu mahabbah yang sebenarnya. Sebaliknya, kita mencintai kiai, kita mencintai guru saya, tidak pernah akan mentaker. Wah, kalau kiai A, padahal dia pernah belajar kepada kiai A, ternyata ilmunya belum seberapa. Saya pernah belajar. Nah, ini bukan orang mahabbah, berarti sudah ngukur ilmu gurunya. Apakah ini kalau sudah begitu mengharapkan ilmunya manfaat? Hasya wa kalla. Jangan diharap. Tapi kalau orang yang mahabbah benar, pasti akan mengatakan,
Alhamdulillah, saya mengerti sholat sebab guru saya. Saya mengerti wudhu karena guru saya. Dan lain sebagainya. Begitu pula kalau kita mengenal umat Al-Islam khususnya, kita ketambah mempererat, tidak akan saling membuka kartu masing-masing, merendahkan di antara satu sama yang lain, menjadi tokoh pemersatu yang luar biasa. Karena apa? Kita melangkah dengan kecintaannya kepada umat ini, sebagaimana yang diamanatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya hadis ini di tengah-tengah Rasulullah bersabda apa? Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Wala yatafatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kalau cintanya sama Rasulullah luar biasa, imannya semakin meningkat. Tapi kalau semakin merosot cintanya sama Rasulullah, jangan tanya, imannya pun semakin merosot. Ini satu bahayanya. Tapi hadis ini bisa saja dimanfaatkan. Bagaimana cara menghancurkan umat beragama? Bagaimana cara menghancurkan khususnya dunia Islam? Dipun pelintir maknanya. Oh, kalau begitu kadar bobot iman seseorang tergantung cintanya kepada nabinya. Kalau kita mau menggembosi umat Islam khususnya, jauhkan umat ini kenal sejauh mana kepada nabinya. Nanti umat Islam khususnya bisa dihancurin. Karena digembosi, umat itu melentur cintanya kepada Rasulullah SAW. Ingat, Indonesia ini kalau sudah umpamanya digencet dengan ekonomi pertanian dan sebagainya, tetap masih bertahan. Bagaimana untuk menghancurkan Indonesia? Cuma satu, benturkan antar umat beragama. Nanti Indonesia bisa dibagi-bagi. Itu bahaya. Saya ingatkan. Maka kalimah ini dipelintir. Kalau begitu mau menghancurkan umat Islam atau umat beragama lainnya, jauhkan dia kepercayaannya, kecintaannya kepada tokoh agamanya. Kalau mau menghancurkan pemerintah, hancurkan, bikin hoax supaya rakyat masyarakat ini tidak percaya kepada pemerintahnya, tidak percaya kepada TNI-nya, tidak percaya kepada Polri-nya. Cari segala kesalahan-kesalahan supaya apa? TNI kita yang menjaga pertahanan nasional, ketahanan nasional, polisi maupun TNI semakin keropos, semakin keropos kekuatannya. Supaya sebab apa? Kita tidak percaya lagi. Apakah demikian? Apakah demikian? Anda, kita semuanya memiliki TNI Polri, tidak? Kita memiliki TNI Polri, tidak? Loh, kok tidak? Kita tidak punya TNI, kalau begitu, Pak. Kita merasa memiliki TNI Polri, tidak? Memiliki, tidak? Kalau memiliki, kita jaga wibawanya, karena itu ketahanan nasional dan pemerintah sama. Coba, ini sengaja dipisahkan. Supaya apa? Kalau sudah kita tidak percaya kepada pemerintahnya, kepada TNI Polri, tinggal Indonesia ditunggu saja, bisa dibagi berapa. Lalu hilanglah NKRI kita. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu ini terpecah belah? Jawab yang keras. Saya bangga kalau ada kalian menjawab yang keras. Berarti kalian, kita-kita ini tidak mudah diadu domba atau dibenturkan. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Alhamdulillah, jawaban ini yang sebetulnya untuk menjadi tanaman sepanjang masa dan kekuatan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.